I'm Sangha Kim, homeroom 8. And you? Hello guys, balik lagi di channel The Gaming. Nah, untuk menemani malam hari kalian dan memberikan kalian mimpi indah, kali ini The Gaming akan merekomendasikan 5 game horror offline terbaik versi The Gaming. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan rekomendasi game lainnya dari kami. Oke, dan ini dia 5 game horror offline terbaik yang akan membuat kalian mimpi indah. Misguided. Game ini adalah game buatan developer asal Indonesia. Game ini akan mengingatkan kalian kepada salah satu game horror di PC, yaitu Dread Out. Yang dimana game Dread Out itu sendiri juga game buatan developer asal Indonesia. Nah, game ini menceritakan seorang anak SMA yang bernama Sylvia, yang sedang mencari temannya di tempat yang angker dan misterius. Game ini juga memiliki tempat-tempat yang terlihat menyeramkan serta ditampilkan dengan grafis yang sangat baik, sehingga akan membuat adrenalin kalian lebih tertantang untuk memainkan game satu ini. Ice Cream 6. Game ini adalah seri ke-6 dari game Ice Cream. Di game ini kalian akan melanjutkan kisah dari seri sebelumnya, yang dimana kalian berusaha kabur dari ruang mesin menuju ruang kontrol. Namun salah satu teman kalian masih tertinggal di sana. Nah, kali ini kalian akan ditugaskan untuk menyelamatkan teman kalian. Dan kalian tidak akan sendiri karena ada satu teman kalian, yaitu J, yang akan membantu kalian untuk menyelamatkan teman kalian yang masih tertinggal. Urban Legend Survival. Di game ini, kalian akan diajak untuk bersurvival di abad pertengahan. Tugas kalian di game ini adalah untuk mengungkapkan berbagai macam urban legend, yaitu kisah legenda ataupun mitos yang berkaitan dengan misteri dan kisah horor. Di game ini, kalian akan merasakan suasana yang menyeramkan dan juga mencekam, yang akan membuat malam hari kalian lebih menyenangkan dan tentunya mimpi indah. Detention. Game ini memiliki tampilan yang unik, yang dimana game ini menyajikan tampilan grafis 2 dimensi dan gameplay yang sangat simpel. Di game ini, kalian akan menjalani kisah seorang karakter yang berada di sebuah sekolah yang mengerikan, yang dimana di dalam sekolah tersebut ada banyak kejadian mistis dan hal yang menyeramkan. Di game ini, kalian harus mengungkapkan semua cerita di balik sekolah yang menyeramkan itu. Game ini berhasil menghasilkan suasana yang mencekam dengan dukungan cerita dan latar yang cukup detail dan menyeramkan. Horror Clone Pennywise. Di game ini, kalian akan ditugaskan untuk menyelamatkan teman kalian, yang tentunya itu tidak akan mudah untuk dilakukan, karena kalian harus masuk ke rumah seorang yang menculik teman kalian, yaitu rumah seorang badut yang mengerikan. Game ini memiliki gameplay yang sangat menegangkan, yang dimana kalian akan dituntut untuk tetap bertahan hidup dari badut itu. Dan kalian juga ditugaskan untuk memecahkan teka-teki lalu menyelamatkan teman kalian. Untuk itu, jika kalian bertemu dengan sang badut, kalian juga bisa bersembunyi di berbagai tempat ataupun objek di game ini, sehingga akan menambah kesan yang menegangkan dan juga menyeramkan. Baik, dan itulah tadi 5 game horror offline terbaik yang akan membuat malam kalian lebih seru dan mendapatkan mimpi yang indah. Bila kalian ada saran untuk game selanjutnya, kalian bisa beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. The Gaming close the video, play the game and enjoy.